Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah bersama ramai macam ini, jangan berkelahi. Deli Serdang ini kerajaan Melayu. Melayu Langkat, Melayu Deli, Melayu Serdang, Melayu Asahan, Melayu, tapi tetap menerima multi etnis. Sumatera Utara, orang non muslim Cina, ada orang Keling, ada orang Pakistan, ada orang Arab. Tadi malam daerah lingkungan orang-orang Yaman, di sini mana orang Yaman, ada. Jangan saling ngejek-ngejek. Ini masih ada orang Jawa yang tak mau menikahkan anaknya sama orang Batak. Aku nek mantu ki wong Batak, aku orang gelem. Kenapa bapak anti betul tak mau? Jatuh derajat saya, Pak Ustaz. Kenapa? Masa dari mas langsung jadi tulang itu? Orang tak paham, makanya kenali. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah siapa? Atsqakum. Mau Melayu, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, mau Jawa, yang paling mulia bukan sukunya, tapi yang paling takut kepada Allah SWT. Pelajari bahasa, karena banyak orang kelahi gara-gara bahasa. Masuklah orang Batak ke rumah makan Minang, mak Padang masuk. Biado, biado kan artinya apa kabar? Biado, dijawab sama si Padang, babi tidak ada kambing lah. Anda kelahi gara-gara. Padahal dengan kekayaan bahasa kita ini luar biasa. Belajar bahasa, belajar. Bahasa Arab, oke. Okay. Bahasa Inggris, oke. Okay. Bahasa Batak, oke. Okay. Bahasa. Saya kalau ceramah di daerah, saya tanya, ini orang apa banyak? Di sini banyak orang Jawa, Pak Ustaz. Bapak Bipo, pripun kabari api. Sedulur, sedoro, sedere, ya suki. Wis kurang-kurang di norot teko kene. Nah, ini orang mana? Ini banyak orang. Oke, okay, alang izah sudirinya. Oh, lo maksudnya. Nah, itu aja yang lanjutnya payah. Lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbedanya bahasa dan warna kulit kalian itu semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Cobalah tengok kalau kita menangis di tepi Ka'bah, ya Allah, ya Allah, tengok sebelah kanan putih macam telur ayam, tengok sebelah kiri macam pantat kuen hitam. Kalau kita ni tak terlalu nampak, mau Jawa, mau Batak, mau Minangkabau, mau Sunda, semuanya wajahnya agak-agak mirip semua. Hidungnya agak-agak ini nanti saya sebut ke sunggo. Warna pun ke warna kulit. Coba lah tengok warga negara Indonesia, warna kulit sawo matang, pasti itu sawo matang, sawo ranum, sawo busuk. Kita ada itu aja. Tapi mereka, saya kuliah tinggal di asrama. Tempat saya kuliah dulu nama asramanya Cite Universite Internasional. Dua gedung. Yang sebelah ini orang kulit putih semua. Azerbaijan, Uzbekistan, Niger, Aljazair, Arab, Tunisia, putih semua. Yang ini Burkina Faso, Afrika Selatan, oh, Madagaskar. Saya pas bawa tas, kemana lah aku masuk? Akhirnya saya masuk ke orang hitam. Kenapa? Orang hitam ini lebih baik, lebih ramah, lebih sopan. Dan yang paling penting, berada di tengah orang hitam ini terasa kita lebih putih. Tidak saya suka sama kawan saya. Cuma satu salahnya, mereka malas mandi. Asal habis main bola tu, dipakai-pakai nyanduk, dah. Tiga hari kawan, mau ke pinding ni. Saya bilang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua hamba-hamba Allah. Saya tidak merasa sedang asing sekarang. Saya sedang berasa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang saya hadapi ini semuanya hamba Allah, betul? Bukan hamba setan, bukan hamba hantu. Hamba Allah semua. Yang saya pijak ini pun bumi milik Allah. Tanam-tanaman ini punya Allah. Apa yang mesti dicemaskan? Semua hamba Allah, semua saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman bersaudara. Siapa yang ceramah tadi? Saudaraku Abdul Somad. Siapa Pak Upati itu? Kenal Ustaz Somad sama Upati dari Serdang? Saudaraku itu. Ada so akrabnya Ustaz. Dimulai jam 9, sekarang jam 10.30, saya sudah ceramah 90 menit. Selama ceramah ini yang paling lama, 90 menit. Padahal saya biasanya baru ceramah 20, orang sudah menunduk. Menunjukkan bahwa dia sudah ngerti dan paham.
Kadang baru ceramah 15 menit sudah keluar kuda nil. Tapi di sini bolak balik saya sudah memantau dari ujung ke ujung, tak ada yang menguap, tak ada yang menduk. Jamaahnya memang orang Deli Serdang ini cinta pada agama. Apa tak mantap? Ustadznya LC, tamat dari Mesir, ketua Mesir, korinya tadi juara internasional, Ustadz Darwin Hasibuan. Saya seumur hidup satu majelis sama Ustadz Darwin 4 kali. Yang pertama haul rumah sakit Nur Saadah, yang kedua di rumah Ustadz Solmed Jakarta, yang ketiga di acara majelis Pak Pangonal Haraha di Rantau Perapat, yang keempat sih, yang kelima nanti mungkin acara pelantikan gubernur. Apa maknanya? Ini orang-orang hebat, juara, dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, itu juara satunya. Itu andai ada musabaqah dunia akhirat, menang juga juara satu. Bawalah anak-anak kita mengaji, tanya dia, Ustaz tinggal di mana? Deli Serdang lah, tadi kan udah sebut nomor HP berapa. Kami mau datang antarkan anak kami mengaji, Bayati, Soba, Sika, Nahwan, Jaharta. Kan senang kita kalau dengar dari suara anak mengaji dari kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senangnya dibukalah pintu kamar mendengar suara, rupanya VCD. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah makin panjang ceramah saya ini. Bapak tetap bertahan, saya tak tahan. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, Pak Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala maupun tak kepala. Mohon maaf, mau Bapak Ibu maafkan saya. Alhamdulillah, itu yang dapat saya sampaikan, yang baik dari Allah dan tak baik dari hamba Allah yang baik. Oh, ada lagi namanya. Usang kau dah cabut aja dah. La ilaha illallah. Bagaimana melunakkan hati yang keras, Pak Ustaz? Bagaimana merukunkan anak-anak? Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam. Ibu tahajud malam, selesai tahajud malam bacakan Al-Fatihah. Anakku siapa namanya? Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, lunakkanlah anakku ini. Ambil air putih, bacakan. Apa yang dibacakan di situ? 7. Al-Fatihah 1 kali. Awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi sekali. Ujung Al-Baqarah dari Lillahi Mafis 3 ayat sampai habis. Qul huwallah 3 kali, Qulul Falaq sekali, Wabinas sekali, ditiupkan ke air, air minum dia. Nanti kalau saya doakan tahu dia air minum, bacakan di galon besar. Masukkan air minum, semua minum, laki minum, anak minum, semua minum. Setelah dibacakan ditiupkan, setelah ditiup minumlah. Insyaallah itu melunakkan anak-anak. Bapak yang mau melunakkan istri bisa juga. Bawa materi 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lunak aja sih ya. Tapi saya belum saya praktekkan. Hati-hati Bu, asal mau minum nanti tengok ini. Ustaz, gimana caranya 100% pemuda hijrah? Kalian betul-betul hijrah, buat komunitas. Buat komunitas. Komunitas pemuda Deli Serdang hijrah. Kemarin saya dia anak-anak muda, pakai motor King Cobra. King Cobra, pakai motor King. Datang ke kampus, mau buat foto. Apa ini saya bilang? Ini geng motor, Pak Ustaz. Terus, Ustaz mau ceramah tempat kan? Apa pula geng motor sama? Ini geng motor syariah. Buat komunitas. Kalian punya komunitas apa? Komunitas pecinta motor, komunitas pecinta ontel, buat ngaji, ngaji sama Ustaz pulang, undal berceramah, undal terus, jangan sampai kontrol, terus tengok orang mati. Kalau ada orang mati tengok,
Tengok pemakamannya. Yo tengok, itu sugesti luar biasa menengok orang mati. Kau akan mati dalam apa yang kau bawa. Lagu pun lagu-lagu mati. Mati. Lagu bahasa umum. Mati. Itu lagu Ustaz dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati. Mati. Bila Israel. Tapi lagu Bila Israel itu jangan dinyanyikan tempat orang pesta nikah. Sekujur tubuh namun badan, sekujur tubuh kan kedinginan. Wah, nangislah kedua mempelai itu. Ustaz, saat salam di waktu sholat diiringi buka tutup tangan, telapak tangan, ada tak dalilnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kalau ada 6 saya sebut 6. Kalau ada 3 saya sebut 3. Tentang baca bismillah 3. Mazhab Syafi'i jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi Hambali sir. Alhamdulillahirabbilalamin. Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbilalamin. 3 mazhab. Tentang masalah letak tangan, 6. Mazhab Syafi'i, di atas pusat, di bawah dada. Di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i.